Kuah dia. Oh. Dah dah kahwin belum? Belum. Belum. Cantik Acik. Selalu boleh mai beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang teman-teman request nih guys ya, daripada channel Taufik ya 3889 guys. Viral nasi lemak anak dara. Oh, anak dara. Resepi ibu rahasia sambal diterima umum. Oh my god. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Jom kita tengok video ini guys. Saya dah penasaran nih macam mana penampakan daripada nasi lemak dara ni guys. Jom. Okey, Dik. Assalamualaikum, Dik. Waalaikumsalam. Okey, Dik nak tanya sini. Sini cuti hari apa? Hari ni kan ikut cuti, kita cuti hari Jumaat lah. Oh, setiap Jumaat lah? Hari Jumaat. Aha. So, maknanya hari Isnin, Sabtu, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis buka. Sabtu Ahad pun buka juga. Sabtu Ahad buka juga lah. Jumaat tutup. Okey, sini selain pada nasi lemak, apa yang ada untuk jual? Kita ada kuih-kuih juga. Ni kuih-kuih. Mari tengok sikit kuih-kuih. Ada kuih-kuih. Oh, ni puluk udang? Puluk udang buat sendiri. Buat sendiri? Buat sendiri. Ini, lepas ni. Tu yang ni ada watak lah. Ini ada kuih koci. Yang ni pun memang buat sendiri. Okay. Lepas tu karipap dia. Karipap. Karipap. Ni karipap pot. Tak sampai pergi. Ni karipap kentang. Oh, ni kentang. Yang ni? Ini kuih bom. Kuih bom. Ini pun selalu habis awal ke. Ini roti sosis. Ini roti sosis. Okay. Lepas tu ada apa? Cucur jagung. Cucur jagung. Ini kuih-kuih orang tua. Ini kuih orang tua. Kuih-kuih orang tua. Muda boleh makan. Ini kuih apa ni? Ini mana? Hak yang tu. Ini apa pulut dia gaul dengan ni. Kol inti pulut udang. Inti pulut udang. Dia buat macam tu. Ni bubur pun ada. Lepas tu bubur ada. Bubur. Hari ni ada bubur kacang hijau. Ni bubur apa namanya? Bubur somsom. Bubur somsom. Enak guys. Pulut hitam. Pulut hitam dengan caca. Pulut hitam. Okey. Okey, sini macam bubur tu harga macam mana? Bubur ni kita kira sebekas ni RM3. RM3 eh sebekas. Kuih RM4. RM2. Cumanya pulut udang je RM1 lah. Pulut udang RM1. Okey, kalau macam nasi lemak dia kira harga macam mana? Nasi lemak ikutlah. Kita ada kalau macam nasi lemak biasa tu kita buat harga RM1.50. RM1.50 biasa. Kalau orang nak polistrin besar ni RM2 lah. Polistrin besar tu RM2 lah. So, kalau ada ayam ni ikutlah apa jenis masakan ayam semua RM6. 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 Apa yang kita kaitan dengan ayam lah. Ayam sambal ke, ayam buah kan RM6. Lepas tu kita ada juga macam kerang. Hari ni kerang tak ada. Kerang, paru. Paru, sotong. Sedap tau. RM5. Paru, RM6. RM6. Ni ayam rempah je. Ni pun RM6 juga. Wow, sedap. Ni ada customer duk beli. Ambil gambar sikit bang. Ni abang ni tengah beli ni. Weh, kuah dia. Oh. Weh, sedap. Ini sotong. Guys, sambal ikan bilisnya. Macam tu harga apa, Dik? Yang ni RM5. RM5 ya? RM5. Wah, sotong banyak. Besar lah. Ini sotong dia banyak. RM5 je. Ni abang ni beli. Sebungkus ya, bang? Buat bukai pergi kerja, bang. Ya, bukai. Tu, mari. Buat bukai pergi kerja. Okey. Kerja mana, bang? Kerja mana? Dekat pet shop. Oh, depan ni ke? Depan. Ni apa nak pergi hotel kucing semua dah. Ni apa boleh cari abang ni. Okey. Ni. Kuih eh. Itu. Okey, Dik, ambil lauk sotong. Okey. Sotong. Banyaklah. Letak berapa sotong? Saya buat RM3 lah sikit je ni. Boleh lah. Boleh. Rasa-rasa. Okey. Abang rasa-rasa. Okay, ni sotong. Ini dia bumbu je tu lo guys. Berani bumbu aja udah enak banget. Ayam rempah tu. Ayam rempah. Sotong ayam rempah. Ada bahagian tulang-tulang. Yang kepok tu bahagian apa tu? Kepok dengan tat. Ambil bahagian tat. Nasi lima. Kuih dua tu cukup. Dah ada sambal lagi. Tepuk sambal sekali.
Saya tuh malah penasaran sama nasi lemak yang kayak gini. Nasi lemak. Letak ya? Ah, bagi letak. Ini dia punya ni nak? Boleh. Sedap-sedap. Hatu sedap orang kan? Itulah yang sedap. Nasi lemak pun buat sendiri lah? Haa, buat sendiri. Ni start masak ke apa? Pukul 4 tu bangun dah lah. Pukul 4 bangkit dah. Pukul 4 lah. Bak seorang kan dengan mak sekali kan macam? Kan mak buat dia ambil nama. Sekali lah. Sekali lah. Okay. Tapi sambal ni mak punya tangan lah. Sambal mak. Resipi orang lama lah. Betul lah. Okay. Okay. Yang ni ayam pak lah. Ayam sambal. Oh ni ayam sambal. Tu. Ayam sambal pun dah. Kita ambil ayam goreng lah. Ayam goreng lah. Ambil. Tu pohon dengan tak tu. Dua-dua ayam. Okey. Tu besar-besar ni ayam tu. Patian naik orang tengok. Besar guys. Kecil lah RM6. Ya. Bukan kecil RM6 tu. Pasal malam masuk kau? Tak. Tak masuk. Harga. Buka sini je lah. Start pukul berapa buka? Start tu dalam pukul 7 macam tu lah. Nak 7 pagi? Siap pukul sampai? 7. Sampai habis lah. Sampai habis? Lo pun nak habis baru pukul berapa? Lalu yang pukul 11 tu lah. 11 habis lah. Okey. Tutup lah. Clear dah semua. Tengok tu, ayam tu. Bagian tak. Tak. Tu. Besar je ayam tu. Tak. Tak tu bakar. Berbalik lah, berbalik. Apa lagi? Kalau di sini tepung ya? Air tak ada. Air tak ada. Belum buat juga. Ada weh. Tak berapa sangat. Tak berjalan. Dah kahwin belum? Belum. Belum. Cantik lah cik. Selalu boleh main beli. Yeah. Agak orang rumah tak dengar. Okey. Okey. Berapa duit semua? Ayam 3. Ayam 3. 6 18 campur nasi sotong tadi RM3. Campur ayam RM4 25. 25 aja. Apa tengok weh? RM25 aja 4 bungkus. 4 bungkus ada ayam, ada sotong, macam-macam weh. Puas hati. Ha. Lokasi je senang aja. Apa tengok ni pusing kamera. Mai. Ikut fit, pusing kamera, apa nampak ni? Aircon safe. Jalan nak pergi ke aircon safe. Daripada simpang, apa masuk ke tepi... Share di depan tu kan? Patron. Ikut tepi Patron, apa straight lah. Nak pergi ke aircon safe. Aulong. Pagi, bawah pokok ni. Apa tengok pokok tu. Tunjuk. Kameraman pusing lah sikit tu. Bawah pokok tu. Gerai depan ni. Payung ni lah, apa tengok tu. Depa siap buah tapak ke hari tu payung depa nak kena curi dia. Nak kena curi. Jadi apa boleh main support lah orang kita berniaga ni. Sedap weh. Okey. Okey. RM25 lah. Okey, sama. Terima kasih. Dah penting single. Satgi kad video aku ambil nombor telefon. Tengok. Sedap weh nasi lemak dia. Pasti fit depa nak rekod video. Fit dah makan banyak. Dah makan banyak ah ni. Putrai sambal sotong dia. Asli dia berbaloi ah. Dia punya sotong kering. Dia pakai sotong kering ataupun sotong kering lah bagi ya. Kalau ayam basah tu sotong kembang. Kita tu fit try dia punya ayam rempah dia pun lembut elok weh. Buat hati. Ah berbaloi ah fit beli kan. Rasa macam ni. Tu shop beli. Okey kat orang kata peniaga-peniaga lemak pagi. Lemak dia pun cukup. Ambal dia tu guys. Dengan nasi banyak tak kedeput. Tu yang syok orang tak kedeput. Jadi pengen lagi. Ni Fik lah kat tempat negara Fik. Fik nak try makan. Berhati. Wah. Ayam dia. Besar ayam dia tu. Berbaloi lah jam nak sambal tu. Orang kata cukup masak. Nasi lemak ni sambal kena cukup masak. Anak Afiq makan telur. Anak pun. Sambal je cukup masak pun semua. Baru best. Untuk ni kita makan pun tak risau nak sakit perut ke apa. Memang berbalik puas hati. Okeylah. Kita nak sambung makan. Mantap. Oke, ada selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya nasi lemak dan itu bikin ngiler banget saya guys ya nasi lemak anak dara guys asik. So itu dulu video kali ini, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request di Instagram. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.